Informasi masyarakat tentang adanya sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran di daerah Pasir Putih Tugu Belimbing, setelah tim sampai di TKP para remaja tersebut melarikan diri, tim melakukan pengejaran dan diamankan 6 orang remaja beserta 5 buah senjata. Setelah itu melakukan penyisiran di sekitar lokasi tersebut dan mendapati sekelompok remaja yang berkumpul lalu melakukan pemeriksaan didapati 4 senjata tajam beserta 3 buah molotov dan ternyata kelompok tersebut lawan dari kelompok yang kita amankan sebelumnya. Akhirnya para remaja semua kelompok tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres guna didata dan ditindaklanjuti.